Okay, jadi ada beberapa just peringatan lah sebab saya dah umumkan kan sebelum ni. Okay, jadinya kuis kita akan diadakan pada 19 Jun. Okay. 19 Jun. Kemudian hari Sabtu lah kan. Jadinya tempohnya 20 minit. Kuis akan dibuka pukul 10 pagi dan tutup secara automatik pada 10 malam. Jadi pilih waktu yang sesuai lah di antara tempoh ini. Okay, pastikan kamu masuk selewat-lewatnya pukul 9.40 malam lah kan, kalau yang pilih yang yang terakhir sebelum ditutup lah. Okay, ada 3 soalan, jadinya awak kena type ataupun isi jawapan dalam 20 ruang kosong yang disediakan. Kan? Jadinya hampir ke semua soalan ni berkaitan dengan bagaimana awak nak buat program C++ berfungsi yang betul lah kan. Jadinya topiknya adalah fungsi dan IO files, ada dua lah. Kini topik yang yang awal bila saya mula gantikan Dr. Leong. Dan markah adalah 20 markah namun dikira sebagai 10% daripada markah akhir. Okey, jadinya kat sini kita ada kuis. Okey. Okey, jadinya pada hari Sabtu lah. Okay, Sabtu 19 Jun. Okey. Okey. Ni dah sila kan. Okey, sebenarnya satu ikut pengumuman yang tak banyak pun. Okey, kemudian kita recap balik apa yang kita buat sebelum ni, okay, kelas hari Isnin. Okay, kita belajar tentang structure. Okay, structure ni adalah macam tata susunan ataupun array lah. Dan cuma dia membenarkan kita untuk menyimpan ataupun manipulasi data dengan pelbagai pelbagai jenis kan. Various type of data dalam satu nama. Okay. Kalau array contohnya kita buat, kita declare dia mestilah jenis integer. Okay. Jadinya semua input ataupun data yang disimpan dalam array tersebut mestilah jenis integer juga. Okay. Kalau double, double. Kalau string, string lah. Kalau character, kena character. Tak boleh yang berlainan. Okay, tapi berbeza dengan structure, yang mana structure ni dia benarkan kita untuk menyimpan data yang pelbagai jenis. Kan contohnya, ini pengenalan saja tempoh hari. Okay, di sini kita ada satu structure. Okay, nama structure kita adalah employee. Okay, namanya employee. Jenisnya adalah jenis pay record. Okay, jadi pay record ni kita boleh bina dia dengan cara macam ni lah. Struct pay record. Kemudian ada, biasalah kan, ada curly, ada braces ataupun curly bracket. Kemudian apa dia, kita panggil structure members kan, ataupun field, name, ID number, regular rate, overtime rate dan jenis-jenisnya. Yang ni sama kan macam kita takrifkan pemodul luar biasa, cuma kita letakkannya di dalam satu structure yang jenisnya adalah pay record. Kemudian bila kita buat begini, program kita baca, program kita dia tidak memperuntukkan lagi ruang kan. So there's no allocation of space in your computer as of ataupun sampai sini. Okay, tapi bila kita dia baca saja ataupun bila program kita baca saja baris ni, okay, pay record employee. Nah, terus akan ada ruang yang diperuntukkan dalam kita punya komputer lah. Okay. Begini, kemudian kita di sini dipanggil declaration ataupun structure declaration. Kemudian kita initialize, yang kita beri nilai dia. Okey, kat sini command di sini ataupun baris di sini sama macam kalau kita takrifkan ataupun kita initialize suatu array, sama je sebab di dalam dalam curly bracket ataupun braces, kemudian dia dipisahkan, setiap elemen dipisahkan dengan koma.
Bukan semicolon ni, koma. Tapi kalau tengok kat sini, dia sedikit berlainan sebab H price adalah string. Sini adalah integer. Kan? So, kita tariskan sebagai integer. Di sini dua ini adalah double. Ha, maka kita boleh simpan dia, walaupun jenisnya berlainan dalam satu suatu structure lah. Okay. Berbanding dengan array, tak boleh kita campur-campur begini. Okay. Kemudian bila kita nak see out ataupun kita nak manipulasi, kita nak darab ke sebagainya, setiap elemen dalam structure ini ataupun dipanggil dia punya field, okay. Kita bila kita nak gunakannya, mesti kita kena letakkan nama structure di depan. Contohnya begini, structure kita namanya employee, membernya adalah name, ID number, regular rate, overtime rate, maka kita kena tambah employee.name, kan? Employee.id number, employee.regular rate, employee.overtime ataupun OT rate, kan? Itu saja, tak ada apa perbezaan. Dia tak adalah istimewa sangat, maksudnya terlampau berlainan sangat dengan pemboleh ubah yang kita dah belajar sebelum ni, kan? Cuma notation dia saja yang berlainan, syntax dia berlainan sedikit, dan di sini cara kita nak declare dia. Okey, jadi di sini bila kita nampak employee.name adalah nama yang perlu digunakan untuk setiap elemen. Okey, maka kalau kita nak ubah nama, kan, contohnya kita nak ubah nilai 1, 2, 3, 8, 7 ni, kita hanya perlu buat kita nak ubah number, ID number. So, employee ID num, ubahlah 1, 2, 3, 8, 7, katalah kita nak ubah 1, 2, 3, let's say 8, 1. Gitu saja. Kan, jadinya kita boleh ubah bila-bila masa saja. Bukanlah kata bila kita dah buat begini, kita takrifkan sebegini, maka dia ataupun data ni kekal, kan? Tak, bukan macam tu. Dia sama je macam pemboleh ubah yang lain. Dan kita boleh guna dia dalam function, kita boleh see out, kita boleh ubah nilai dia bila-bila masa yang kita nak. Okay, so tak ada apa yang istimewa sangat pun, sebabnya kebanyakannya berkaitan structure ni adalah lebih kurang sama dengan pemboleh ubah biasa ataupun array. Okey, kemudian itu apa yang kita tengok mengelupas lah. Tak banyak pun sebenarnya, kan. Cuma nak memperkenalkannya tu ambil ambil sedikit masa. Okey, contohnya sebelum ni kita boleh sekejap ya. Kita boleh buat macam ni jugalah. Ni maksud saya. Dan kita boleh ubah. Kita boleh initialize satu per satu ataupun kita initialize sekaligus. Okey, macam sama macam array yang sebelumnya kita belajar. Okey, kemudian di sini adalah saya terangkan structure members can be any valid C++ data type including array and structure tu. Kan? Maksudnya dalam structure boleh ada array ataupun boleh ada structure juga. Okey, tak ada masalah. Kita tengok kat sini. Oh, ni kod 58 saya tunjuk terus. Kod 58. Ya, ya. Okey. Kenapa yang structure ni? Oh ya. Okey. So kat sini sinilah. Kita ada structure jenisnya date. Okey. Kita tak bagi nama dia lagi. Kan, jenis kita structure tu jenisnya date. Dalamnya kita ada month, day, year. Okey, so saya nak tulis sikit. Kita ada sini, structure within structure. Okay, kita ada date, kemudian nama dia nanti. Dalam dia kita ada month, kita ada apa tu? Day dengan year. Okey. Kemudian kita takrifkan satu lagi structure. Okey. Yang mana structure ni
namanya person. Ha, ni kita terus bagi nama. Okey, kat sini ni cara yang mula-mula saya perkenalkan semalam. Kita wujudkan terus structure tapi kita tak bagi jenis ni apa. Tak ada masalah, boleh je benda tu. Kan? Tapi kalau tak bagi jenis, kita kena bagi nama. So saya terus bagi nama person. Yang mana person ni dia ada dua elemen. Name, name jenisnya adalah string, dan satu lagi birth. Okay. Kemudian perhatikan pada birth di sini ada jenisnya adalah date dan tarikh. Okay, jadi saya nak tandakan sikit kat sini. Sini adalah date. Oh, sorry, tak nampak sangat. Di mana jauh. Okey. Tapi kita tahu date ni sebenarnya jenis kepada suatu structure yang kita dah takrifkan di sini. Kan? Jadinya kita boleh seolah-olah kita gabungkanlah. Jadi di sini bila kita buat seperti itu kan, bila komputer kita baca saja di sini, dia baca saja date birth, dia akan create structure dia akan create satu structure birth di dalam structure person yang ada sekarang ni. Jadinya dalam person kita ada name, yang pertama name, yang kedua birth diikut turutan lah. Birth, kemudian birth ni dalamnya ada elemen ataupun field month, day, year. Okay, itu. Okay. Jadinya kalau kat sini kita nak guna macam kita dah belajar sebelum ni, kalau kita nak gunakan name, kita mesti gunakan person dot dot name. Itu nama dia kan, dia ada dot kat sini, ada operator dot. Kalau birth kan, person birth, tapi birth adalah structure juga. Selalunya kita boleh je nak gunakannya kan, tapi selalunya kita nak gunakan elemen-elemen kepada birth. So jadinya kat sini month kita boleh buat person dot birth dot month. Okay, sini person dot birth dot day. Sini person dot birth dot year. Okay, jadi kalau kita nak bagi nilai, contohnya kita nak bagi nilai untuk month, jadi just hanya perlu tulis person dot birth dot month sama dengan Februari, bulan Februari, dua. Then person dot birth dot date, hari kan, 5 hari bulan 2 contohnya. Kemudian person dot birth dot dot year. Lepas tu, let's say 1996. Itu saja. Tak ada masalah pun. Kan? Cuma bila nak guna, kena ada di depan-depan ni. Jangan lupa. Yang lain tu sama je. Okay? So, beginilah. Selain tu, kita boleh gabungkan terus. Ha, macam ni saya gabungkan. Jadinya, untuk structure person, yang paling besar ni, dia punya, kalau ni anak dia, yang ni kira parent, yang ni mungkin dia punya datuk atau nenek kat atas kan. Jadi dia perlu di depan. Kan, jadinya bila kita nak tarifkan begitu, kita nak bagi nilai, kita boleh buat cara macam ni. Okay, tak ada masalah, ni betul. Ataupun kalau dalam ni saya bagi contoh masa, kita terus buat begini. Person, kita beri nilai dia. Ha. Jadinya yang pertama akan dapat pada sini. And elemen yang pertama. Elemen kedua 12 akan pergi pada month. Elemen ketiga 28 akan pergi pada day, dan yang keempat pada year. Kan? Sebab apa begitu? Sebab cara kita declare, cara kita isytiharkan structure kita. Kan? Begini, kalau dalam date, month, day, year. Maksudnya month diikuti dengan day, diikuti dengan year. Okay?
Walaupun ni dulu, tapi bila kita declare structure kita untuk person, kita letak name dulu. Kemudian barulah birth. Dan bila kita panggil begini, birth, dia akan cipta month, day dan year. Maka dia berada di kemudian lah selepas name. So kita letak nama dulu, kemudian mungkin bulan, hari dan tahun. Jadi ya, kalau kita run, sorry, kemudian kita nak see out, okay, person dot name ini, okay, kemudian birth date dia adalah person dot birth dot month, person dot birth dot day dengan year. Kalau kita run, seperti ini tak ada masalah. Kenapa? Oh, sekejap ya. Okay, gini. Saya ingat dia untuk version initializer ni, cara yang begini boleh untuk certain version C++ saja, tapi saya rasa tak ada masalah pun kat sini. Okay. 12, kita dapatlah 8.1992. Selain itu, kalau kita tengok kod yang lain, okay, kita boleh pecahkan dia juga, kan? Macam ni. Name kita buat H price, okay, yang di sini. Kemudian yang lain tu, month, day, year, kita letak dalam birth. Kan, nama birth kat sini. Kan? Boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Kan? Okay. Tak ada masalah. Okay. Yang di sini dia, warning kat sini dia untuk certain version dia, tapi tak ada masalah. Okay. Ataupun yang paling paling ni, paling asas, buat macam tadi lah. Macam saya tunjukkan tadi. Okay. Begini. Oh, cuma tambah lagi untuk untuk name. Kalau name, kita ada person dot op dot name sama dengan apa nama dia lah. Okay, H price bagi contoh. Tak ada masalah. Okay, jadi kat sini H price kena ingat kan. Kita kena ada double quotes sebab H price adalah suatu string. Okay, jadinya kena letak dalam double quotes. Okay, so, saya boleh padam yang ni. Ini pun sama, ini pun sama. Jadinya kita cuba buat soalan dulu, satu soalan yang tak banyak pun. Okey, sebelum kita masuk array of structure. Okey, ini adalah soalan daripada UKM Folio. Saya dah letak latihan exercise 10, nak boleh tengok. Okey, kita nak try satu saja. Okey. Write a program C++, sorry, write a C++ program that prompts a user to enter the current month, day and year. Okay, kita kena guna structure lah ni. Okay, oh sorry, tak sebut lagi. Store the entered data, mesti kena guna cin. Store the entered data in suitably defined record. Maksudnya record tu structure lah. Kan? Store the entered data in a suitably defined record and display the date in an appropriate manner. Okay, so buat maksud kena see out lah. Okay, kena guna see in dan see out. Okay, ini simple je. Jadi saya bagi awak tempoh lebih kurang apa, sampai 11.25. Okay, cuba dulu. Kan? 3A ni mungkin awak boleh ubah sesuai boleh ubah sesuai kod yang awal tu, kan? Maksudnya kalau dalam nota saya ni ada kan, macam ni kan, date, month ataupun besar atau current. Sekejap ya, saya tengok, kata kat sini current month, ha, maksudnya buat structure untuk current saja, kan? Current saja, jadinya boleh buang birth ni, tapi data di sini gunakan cin. Macam mana? Kan? Okay, saya boleh tengok ya. Saya boleh tengok. Kat sini lah. Okay, jadi birth tukar dengan current. Di sini gunakan cin. Okay,
adiknya boleh cuba, okey, dalam masa, saya tambah lagi lah, dalam masa sampai 11.28. Okey, ikut jam saya. Okey, sekejap ya, saya nak postkan kod ni. Okey, just in case perlu. Okey. Kena type sendiri lah. Saya nak postkan kod saya ni dekat meeting chat. Kalau boleh tengok dan boleh ubah supaya dia ikut dapat menjawab soalan 3A. Okey. Dalam masa 5 minit lah. Berapa 8, 9, lebih kurang begitu. Okey. So, saya boleh sorry. Saya boleh share balik.
Okay, so ada yang dah siap? Boleh share dekat, sorry, dekat meeting chat. Boleh je. Print screen, kemudian boleh, kalau nak crop ke, boleh crop. Ada? Tak ada? Nak volunteer? Siapa ni? Will Todd ada ke nak share? Mesti dah siap kan? Sorry, Doktor. Yep. Doktor, saya pakai phone tak dapat to Discord. Oh, pakai phone. Oh, okay. Okay, tak apa. So, kita terus je. Okay, jadinya soalan dia kata kita nak prompt user to enter the current month, day and year, store the entered data, okay, dalam record kemudian display. So kita ambil yang contohnya di sini. Saya nak simpan dia sebagai exercise structure. Ini. Kemudian nama structure dia kata current month, so saya nak gunakan nama current. Okay. Itu ataupun kalau saya tak nak pun boleh saja saya ikut begini. Okey, jadinya saya nak buat structure date. Okey. Ikut saja. Kemudian sekejap aja saya nak tengok di sini, oh bukan ni. Nota saya. Sini. Okey. Sekejap aja saya tengok date. Okey. Current ni saya nak declare dia later. Okay, contohnya kat sini. Current. Okay. Kemudian saya nak minta orang masukkan. Okay, saya see out. Okay, please enter your, sorry. Enter the current. Okay. Kemudian saya nak bagi tahu dia masukkan format dulu, month, okay, kemudian day, kemudian year. Kan begitu kan, lebih kurang lah selalunya kalau kita nampak begitu. Kalau saya nak buat begini, begini. Oh, sorry. Kemudian, nah dah, saya tak perlu buat inline. Adanya see in. Birth month diikuti birthday, kemudian birth year. Okay, kemudian current date is sekian-sekian lah. Okay, masih macam betul. Okay, kalau salah tolong bagi tahu. Kita try. So, okay. Oh, dia kata. Oh, bukan birth tapi current. Oh, saya pun silap. Itulah bila copy paste, copy paste ni. Kita selalu akan granted certain things.
Okay. Okay, good. Okay, kita enter current date. Saya masukkan, let's say, month 05. Saya space. Day. Masukkan 12. Pulanglah nak asal semula apa pun kan. Okay, the current date is 5/12/1994. So, macam tu sahaja kan, ringkas dia. Okay. Ada yang buat lain sikit ke? Tengok kat sini. Okay, oh ada berapa Afiq current date sama juga kan, boleh juga macam ni. Ini maksudnya awak terus takrifkan structure current, tak ada masalah. Dan awak minta masukkan so sini current day ada 3 CE lah, kemudian awak siap sahaja. Okay, betul, tak ada masalah. Okay, Iman sama sini. Okay, takrifkan structure current terus, kemudian enter current day, month and year, current day. Ni macam saya lah kan, guna C in satu saja kan, gabung, tak ada masalah. Kemudian out. Okay, terima kasih. Okay, so basically senang je kan, macam tu je. Okay, jadi sekarang kita nak pergi kepada sambungannya. Okay, saya rasa tak susah sangat pun yang tu. Tapi, sorry. Tapi awak kena tengok jugalah soalan-soalan yang lain. Okay, dalam dalam latihan lah. Okay. Tapi ini senang ikut saya rasa. Okay, kita nak pergi pada array or structure. Sekejap ya. Mana tadi? Array or structure. Oh, okay, di sini. Kita dah tengok sikit semalam. Ataupun tadilah kan, macam mana kita masukkan nama kan, contohnya kita masukkan bukan nama, details pasal siapa ni price tadi kan, kita masukkan beginilah kan. Tapi ini structure ni, namanya structure tapi simpan detail satu orang sahaja kan, jadi macam rugilah begitu kan. Apa kita buat susah-susah, komand banyak panjang-panjang tapi kita simpan satu butiran satu orang saja kan. Tapi sebenarnya structure ni bukan untuk seorang je tapi banyak kan. Jadi contohnya kat sini kita ada structure, bukan kita ada record lah, mungkin lah dia punya nombor pekerja, dia employee number begini, kemudian namanya macam ni, kemudian dia punya kadar bayaran dia kan. Kadar bayaran berbeza. Ini terpulang pada company itulah, saya pun tak pasti kan. Kan setengah mungkin dia nak kadar bayaran yang sama, tapi di sini kadar bayaran berbeza. Tapi tak banyak beza sangat pun kan. Sin-sin saja yang beza, oh ni mungkin lebih sikit. Jadinya, satu cara, okay, one of the ways to create and manage this kind of data adalah using array, using array. Okay, where the correspondence between data item for each employee is maintained by storing an employee data in the same array position ataupun same index in each array. Maksudnya kat sini kita akan create 3 array, iaitu employee number ataupun saya gunakan ID num, dan satu lagi array name, satu lagi pay rate. Okay, ataupun saya gunakan rate. Bilangan elemen untuk data ni saja ada 5 untuk setiap array. Okay, jadinya bila saya initialize, bila saya bagi nilai pada saya punya array, saya beri mengikut turutan. Maksudnya yang di sini index 0 sebab dia elemen pertama, index 1, 2, 3, 4. Sini pun sama. 0, 1, 2, 3, 4. Sini pun sama. 0, 1, 2, 3, 4. Dan jadinya beginilah kan. Jadinya senang cerita, bila saya masuk ke dalam kod, yang kosong tu saya letak dia sebagai elemen yang pertama kan. Yang ni pun sama dan sebagainya. Jadi bila saya nak see out, saya see out je lah. See out, saya buat looping. Saya start pada index kosong, kemudian index satu sampai lah n torak satu. So dia akan keluarkan jadual yang sama macam ni. Okay, so saya rasa ni senang faham.
Kan? Okey, kalau tak faham, boleh tanya. Okey, jadi kita cuba tengok kod dia. Kod yang sama lah tapi dalam bentuk dekat sini. Gini, okay, dengan 5 elemen, ID, sorry. Di sini kita takrifkan N. Okay, N adalah number ataupun bilangan elemen dalam array yang kita akan gunakan nanti. Kemudian ID number ataupun employee number, jenisnya adalah integer. Kemudian ni adalah 324, 79, 33623 ni saya ambil terus dekat sini. Okay, secara berturutan. Kemudian nama. Kat sini array untuk string. Okay. Nama array tersebut name. Kan? Maksudnya dia simpan nama pekerja. Jenisnya adalah string. Sebab nama orang kan panjang. Lebih dari satu karakter. Kan? Jadinya saya kena gunakan string. Bila saya guna string di sini, saya kena tambah library ataupun header string. Kan? Tapi saya pasti kalau awak gunakan code blocks yang sebabnya yang baru. Sebagai contoh, dia tak ada masalah. Kalau tak guna, tak ada string pun, dia boleh. Kalau kita komen pun kan, dia boleh dia boleh run juga kan. Tapi by default kita kena gunakan lah. Okay, untuk khusus ni. Kemudian kita masukkan nama Abrams B, kan. Bob P, Donaldson, Ernst, Quartz, kan. Kita masuk je. Kan, ikut turutan. Kan. Jadinya dia, kita tahulah yang pertama di ID 6, dia correspond to the yang pertama dalam name dan yang pertama dalam read. Read ni adalah double. Jadinya saya nak format sikit, saya gunakan left. Itulah. Dan set W. Set W ni ingat kita belajar, jangan lupa yang tu kena gunakan IO man. Okay. Ya. Yeah. Kita akan see out looping kita dan kita dapat. Okay. Beginilah. Itu sama macam dalam kita punya table. Itu pun jadual kita. Kan? Yeah. Sama. Okay. Cumanya kat sini saya komen sikit, this however separate the list ataupun the record into three arrays, kan, which is quite unfortunate, kan, since all the items they are related, kan, dia orang semua semua data-data ni adalah related, yang mana kita boleh simpan dia dalam single record, kan. Kenapa kita perlu asing-asingkan dia, kan? Kerana kalau kita nak simpan data kita, let's say kat mana-mana ke, kita boleh simpan dalam satu nama saja, kan? Let's say kalau untuk setengah programming contohnya, kita boleh simpan data tu dengan satu command saja, kan, begitu. Kan, jadi buat apa kita nak banyak-banyak, kan? Tapi imagine kalau kita ada banyak lagi column, kan, kita ada employee rate, lepas tu data pekerja, kan, mungkin bilangan cuti, kan, bilangan hari cuti yang available, bilangan cuti yang dah telah digunakan, tahun masuk kerja, apa lagi. Tu bilangan tu data-data peribadi lagi lah, kan. Biasanya kan company ke dia simpankan data-data peribadi lah, kan, private and confidential, kan. Contohnya dah berkahwin, status perkahwinan contohnya, ataupun alamat rumah dan sebagainya, kan. Jadinya kenapa kita nak simpan dalam banyak-banyak array, kan, bagi susah kita nak uruskan, nak manage, kan. Jadi, however, we can make the program maintain and reflect the integrity of the data as a record by using a structure. This means the list above can be processed. Okay, this is what okay, as a single array that contains five structures. Kan? Okay. Harinya kat sini kita nak gunakan structure, tapi sebabkan ada banyak elemen, maka kita kena buat array untuk structure tersebut. Okay. Jadinya kat sini data yang sama kita tengok. Yang pertama ni kita simpan dalam structure. Kan? Sama macam tadi. HPrice tadi. Okay. HPrice tadi kita letak dia dalam structure. Kan? Jadinya bermaksud kat sini HPrice tu seorang je. Okay. Kat sini kita ada nama yang pelbagai. Ada 5 contohnya. Okay. Maksudnya yang pertama dia adalah first structure. Yang kedua second structure. Tiga, third structure, kemudian fourth dan fifth structure. Okey, jadi sekarang ni cara dia bagaimana kita buat. Okey, so boleh tengok dekat dalam ni ataupun dekat saya punya code. Selain daripada kita gunakan yang ni lah, yang semua banyak-banyak array ni, kita boleh terus buat structure.
Ya, ya saya nak tengok dalam yang ini. Okey, so saya ada pay record, ni jenisnya. Pay record ialah structure type. Dalamnya ada jenis. Dalamnya ada member ataupun structure field. ID number, name, rate dan sebagainya lah. Okey, dia punya jenis-jenis dia. Ini kita tengok tadi, tak ada masalah. Yang lain sikit adalah di sini. Okey, pay record employee. Tadi kita ada, saya dah padam. Tadi kita ada untuk H price tadi, dia ada 5958 saya rasa. Tengok, sekejap. Tadi saya guna nama person, sekarang saya tak nak guna nama person lah. Okay, so saya guna nama employee sebab ni adalah record untuk employee. Okay, jadinya pay record adalah type, kan, macam in, double dan sebagainya. Okay, ini adalah employee iaitu nama structure kita. Kan, nama structure kita. Kemudian, kat sini dia punya trick dia lah. Okay, iaitu kita letak macam mana kita buat pada array, iaitu kita letakkan bilangan elemen. Kan, jadi kat sini bilangan elemennya 5. Maka ada, akan ada 5 structure dalam array employee. Okay, kemudian apa kita buat? Kita, ya, of course kita boleh initialize terus. Kan, kita takrifkan, kita declare, kemudian kita initialize. Okay, kita masukkan 3, 2, 4, 7, 9. Mana tadi data kita? Ni 3, 2, 4, 7, 9. Begini. Okay, jadinya untuk setiap structure kita pisahkan dia dengan, kita letak dia, kita letak braces macam ni. Dan kita tutup dia dengan penutup braces ni dan buka macam ni lah. Okay, so macam tu. Okay, okay, saya harap ni jelas lah. Okay, kemudian kalau tengok sini saya ada bagi komen sikit. Okay, sebelum ni kalau kita buat array, kita buat int, kan, A 5, contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ni maksudnya kita wujudkan satu array, jenisnya int, namanya A, bilangan elemennya 5, kemudian kita letaklah elemen-elemen dia. Jadi sama sebiji macam structure juga, array of structure. Kan, cuma sebelum ada di sini kita kena tambah sikit. Structure kita jenisnya macam mana? Kan, dia ada name, name, rate dan sebagainya. Kemudian kita nak see out. Okay, kita nak see out. Okay, tadi kalau saya tunjukkan, kita see out person.name, person.birth.month, person.birth.day, person.birth.year. Ini tak ada masalah sebab ini person ni hanyalah a single structure. Sekarang ni kita ada array of structure. Kan, jadinya kita kena tambah sikit di depannya, iaitu employee i.id num, employee i.name, employee i.read. I ni apa? I ni index lah, index pada array. Daripada 0 sampai n tolak 1. Maksudnya tak termasuk n lah kan, sebab saya buat less than. Okay, jadi kalau kita tengok data kita ni, gini. Tunggu saya nak tulis eh. Kalau kita ada, kita terus kat nota. Sekejap ya. Saya nak ni saja. Okay, saya nak ambil yang ni. Snapshot. Saya nak letak dekat sini. Boleh kot rasanya. Okay, boleh. Tapi besar. Boleh. Okey, jadinya kat sini okey, kita ada person kan, employee. Okey, maksudnya di sini sekejap. Okey, sini adalah employee
kosong. Ini adalah, oh sorry. Yang nombor dua adalah employee satu. Sampailah yang terakhir employee empat. Okey. Jadinya tadi dekat sini saya gunakan ID 6. Ini adalah name. Yang last adalah rate. Okey. Maka dekat sini semua ni dia adalah employee I dot ID 6. Semua dekat sini. Okay. Employee I dot name. Dan di sini employee I dot wait. Okay. Jadi I kita in between 0 until N. Kan? N adalah bukan until, dia tak exclude N. Okay, N. Okay, N adalah 5, maksudnya dia daripada 0 sampai 4 kan. Okay, jadinya contohnya kalau kita ambil dekat sini, okay, ni adalah employee 0 dot rate. Okay, sebab dia buat daripada rate dan dia adalah employee 0. Kita ambil satu lagi, cuba di sini adalah employee 3 kan, sebab dia yang keempat, maksudnya dia tolak satu dekat index, kemudian di sini ID 6. Okey, sama juga untuk ni. Okey, so tak banyak, tak ada apa-apa yang istimewa pun kan, maksudnya kalau dari segi kita buat graf tu untuk structure ni sebenarnya graf kita dia punya peningkatannya sikit je. Nah, kan dia tak macam mula-mula awak belajar sebab plus ni. Untuk yang pernah belajar macam tiba-tiba je kan. Kan macam mana X sama dengan X tambah 1. Ha, begitu. Jadinya X yang belah kanan adalah X yang lama, X yang belah kiri adalah X yang baru kan. Jadi dia ada macam peningkatan yang tinggi. Tapi, sorry, untuk structure ni, dia tak macam tu. Dia tak lah semua benda yang baru kan. Dia macam lanjutan je, extension kepada apa yang awak dah tahu sebenarnya. Okay. Kemudian the inner braces, curly bracket, initialization aren't strictly necessary. Okay, maksudnya kat dalam ni, macam juga array, awak boleh buang ni. Awak boleh buang ni, kecuali yang luar ni lah. Okay, sebab program kita dia tahu. Bila kita dah bagi tahu dalam pair record ni ada tiga member, nanti dia tahulah yang tiga member ni akan masuk structure yang pertama. Yang tiga yang kemudian akan masuk yang kedua dan seterusnya. Okey, tapi selalunya buatlah kan, supaya kita tak keliru lah. Okey, dan kemas. Okey, kemudian in the absence of explicit initializer, the numeric element of structure will be initialized to zero and the character element will be initialized to null. Okey, katalah macam ni kita buat serentak kan. Kita initialize, sorry, kita declare dan kita initialize. Ha, serentak. Tapi banyak keadaan yang mana kita tak kita declare saja dulu, kita isytiharkan dulu, kita tak bagi nilai macam ni kan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadinya dia akan beri nilai null. Okey. Tak ada apa-apa maksudnya gitu. Okey. So habis dekat array of structure. Okey. Tata susunan kepada structure, ha, gitu. Okey, ataupun vector of structure. Kan? Tapi dalam masa yang sama, kena ingat, dalam structure, kalau tadi, kita ada structure dalam structure sebelum ni, kan? Contohnya dekat HPress tadi, mana ni, ni, kan? Kita ada structure person, dalam structure person ada structure bus, kan? So, dalam structure ada structure. Kan? Kemudian dalam topik ni, kita ada array of structure. Maksudnya dalam array ada structure. Tapi kita juga boleh buat dalam structure ada array. Kan, maksudnya sini bus. Kan, dalam bus ni ada A0, A1, A2. Tak ada masalah. Boleh saja. Okey. Ikut kesesuaian. Okey. Kemudian ada soalan ke?
Matrix kan? Waited. Awak cakap ke? Saya tak dengar lah awak cakap apa. Okay, tak apa. Okay, kita teruskan. Okay, structure as function argument. Jadinya samalah macam kita belajar array sebelum ni. Kita dah juga pemboleh ubah biasa ataupun just regular variable. Okay, kita boleh gunakan variable, kita boleh gunakan array dalam function, dalam fungsi. Samalah juga dalam structure. Kita boleh masukkan structure dalam sebagai input kepada fungsi. Kan? Jadinya sebelum ni kita ada array. Ini contohlah array kan. Jadi kita ada pass by value. Okay. Kadang kita ada pass by reference. Kan? Begitu. Tapi kiranya pass by reference ni kita tak perlu kita tak perlukan ampersand. Kan? Sebabnya bila kita bagi ya kesemuan array tu secara automatiknya function kita atau fungsi tersebut dia tahu alamat array kita. Oh, jadinya kat sini saya tertinggal. Okay, sama ada kita boleh gunakan array dalam function, mungkin kita kata single element as input of function. Ataupun satu lagi kita boleh gunakan whole array as function input ataupun input of function. Okay, so dia berkaitan dengan yang ni lah. Kan, maknanya bila begitu kita tak perlukan ampersand. Sekarang ni structure pun sama. Okay, structure pun sama. Kita boleh gunakan, kita boleh hantar structure members. Okay, beginilah kalau ID kita panggil ni kan structure members ataupun field kan, jadi kita boleh hantar saja ID num, pay rate, hours kan. Contohnya kat sini okay, kita ada emp, okay, employee, tak, saya pun tak pasti employee lah kot kan, emp, kemudian kita boleh hantar m.idnum kepada function iaitu function display. Dan kita boleh buat display m.payRate, display m.hours. Tak ada masalah. Okay. Maksudnya kita hantar satu demi satu elemen. Kan, ataupun kita panggil members lah. Dalam structure ni kita panggil members. Kita tak panggil elemen. Okay. Kemudian, sekejap je. Kita boleh juga hantar lebih daripada satu kan. Kita buat m.payRate, m.hours. Ha, kita hantar yang kedua dan yang ketiga. Tak ada masalah, boleh je. Okay, kita tengok sekejap kod kita. Ni saya hantar semua, saya tak tunjukkan macam mana. Pass by reference. Saya tak lupa nak letak. Okay, jadinya cara dia kita boleh buat, okay, di sini. Kalau kita nak hantar, saya ada letak di sini tapi saya tak letak kod dia. Okay, let's say kita nak, kita ada nama lah, okay, kita ada pekerja, okay, kemudian kita ada kadar bayarannya, kita boleh terus kira dia punya gaji contoh, kan, pay rate kalingan bilangan hari sebagainya, ataupun gini lah kan, pay rate kalingan hours dapat net pay, okay, tak apa, masa pun dah nak habis, okay, kita sambung, saya ingat kita sambung je minggu hadapan, okay, kita akan habiskan sikit lagi berkaitan dengan structure as function argument. Okay, sebenarnya tak banyak pun kan, pass by reference pun sebenarnya ni kod dia yang panjang kan, tapi dia adalah generalization kepada apa yang kita dah tahu kan.
Kemudian minggu depan kita akan habiskan benda tu. Okey, kemudian kita minggu depan minggu ke-13 kan. Sekejap. Okey, sepatutnya kita akan masuk. Kita memang kita dah terlewat satu minggu kan. Jadinya minggu depan kita akan habiskan, kemudian kita akan masuk string class. Okey, dengan karakter string. Okey, nota dia saya dah letak dah. Okey. Nota dia ada dekat sini. Ada dekat structure string class dengan C string. Okey, so boleh tengoklah. Dia agak panjang tapi kita tak adalah nak cover semua kan. Cuma sedikit nak bagi tahulah macam mana boleh gunakannya. Okey. Jadinya itu saja kot. Saya. Okey. Oh satu lagi yang tadilah yang quiz tadi jangan lupa eh. Okey. Okey, Sabtu 19 Jun. Nanti saya akan email okey reminder untuk ini. Okey. Masih. Thank you, doktor. Ya, nak tanya soalan ke? Ya, saya mau tanya soalan, doktor. Saya mau tanya pasal itu 2x2 matrix kan saya boleh guna structure untuk show ke? Awak nak guna structure untuk apa? Untuk macam display itu 2x2 matrix ataupun 3x2. Kenapa awak nak gunakan structure? Sebab dia matrix? Dengan macam tu saya tidak perlu pakai macam I dengan J. Saya macam pakai I saja sudah cukup. Sepatutnya kalau theoretically boleh lah kan? Ya. Saya rasa tak ada masalah. Tapi dia jadi coding jadi panjang sikit lah kan sebab awak akan ada struct begitu. Ya pakai struct tapi saya hanya perlu macam dalam itu member saya hanya perlu step untuk kolom 1 dengan kolom 2 saja. Saya rasa betul lah. Cuma satu lagi itulah data awak kalau awak gunakan kelebihannya bila awak gunakan structure awak boleh matrix awak tu boleh data yang berlainan kan. Kalau guna 2x2 matrix, awak buat gunakan array, 2-dimensional array, data yang dalam array tersebut mestilah sama jenis. Integer, integer. Semua integer. Ya, ya. Jadi terpulang lah. Main nak guna yang mana. Okey, okey. Thank you, Doktor. Okey, sama. Ada soalan boleh tanya? Tak ada masalah. Hello, Doktor. Ya? Yang tujuan set iOS tadi, Doktor Gunung tak apa sebenarnya? Yang tadi. Ya, saya tengok nombor berapa tadi sini ke? 60 je. Oh ni. Yang tu. Sebab saya itu. saya nak align kan dia. Saya nak justify dia ke kiri kan. Ingat tak dengan belajar awal-awal dengan Dr. Leong, saya percaya memang akan belajar, memang dah belajar benda ni. Okey, saya nak setkan dia ke kiri. Kemudian saya bagi dia 7 ruang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian saya set ke kiri. Saya kena guna command ni lah. Okey, 7 sebab saya nak samakan dia. Jadinya, kemudian saya bagi lagi 15 ruang. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya setkan dia ke kiri supaya saya dapat nama ni semuanya sama kan. Kalau saya tak ada left ni, dia dah jadi macam terabur lah kan. Let's try. Okay, dia jadi macam ni kan. Dia akan sebab by default dia ke kanan. Kan, setting sebab kan by default dia ke kanan. Tapi saya tak nak ke kanan. Kan, saya nak ke kiri. Jadinya saya kena tambah lah. Tapi di sini awak kena gunakan, sebab saya IO Manip ni kena wajib lah. Yeah. Okay. Okay, set W ni ingat eh? Set. Ingat tak? Saya ingat yang tu. Okay. Jadinya begitulah. Okay. Okay. Thank you, Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor. Sama. Thank you, Doktor. Yang belum isi kehadiran boleh isilah. Doktor, saya nak tanya. Ya. Yeah. Hari tu doktor kata doktor ada nak masukkan contoh yang projek tu kan?
Oh, saya tak masukkan eh? Doktor tak masukkan lagi eh? Tapi saya dah tunjukkan dalam kelas kan? Oh, doktor nak tunjuk je lah. Saya dah tunjukkan kan? Dah tunjuk dah. Boleh saja saya nak, kalau nak saya masukkan, kejap lagi saya masukkan. Hello, ada ke? Okey, okey doktor, terima kasih. Lain ada soalan ke? Boleh je.